Coba. Sakit bang. Sakit kotak. Sakit pipi kotak ke bang? Sakit pipi kotak. Pipi kotak. Apa masalah? Apa buka mata bang? Okay, apa rasa mata bang? Cerah. Alhamdulillah. Terus cerah aja. Biasa dia kabur dulu. Masa baru tekan tu. Oh, ni cerah terus. Cerah terus. Alhamdulillah. Sebelum ni mata bang macam mana? Sebelum ni mata dia jadi kabur, jadi macam berair-berair tu. Okey. Mata jadi berair. Kelihatan ni jadi kabur, jadi macam ke ada cahaya. Okey. Ha, sekarang jadi cerah. Cerah betul. Ha, cerah betul. Alhamdulillah, teranglah. Alhamdulillah. Okey, mata tutup mata kanan bang. Pegang tangan. Okey, buka mata kiri je. Macam mana sekarang mata? Ha, mata okey, cerah. Dah normal dah. Dah normal. Alhamdulillah. Rendah ni lah. Ha, tu ya betul tu tu. Ini ni, ha yang ni. Okey. Apa baca bang? Alhamdulillah ya Allah. Ya Allah datang ke kau Muhammad kuasa ya Allah. Amin ya amin ya Allah. Terima kasih ya Allah. Amin. Baca bang. Jadi saya nampaklah daripada tadi saya tak nampak saya dapat ayat tu dicantumkan sekali. Sekiranya berengkat mounting relief panel solar dipasang pada rangka tubuh bumbung jenis kayu. Alhamdulillah. Tadi tak boleh baca. Kalau keadaan macam ni bang? Keadaan sini dia jadi macam ke berair-berair. Oh, berair-berair kan? Jadi kalau kita tenung lama main handphone sekejapan lah. Lepas tu kita letak telefon ni jadi berair. Oh, muka awak tu pun tak jelas nampak. Okey, faham? Okey, cuba membaca ni bang. Abang dulu. Ni, tak ada hancur ke? Tak ada hancur. Kalau abang dah duduk luar lama, dalam rasa tak ada baca lah. Kalau tulisan dia besar. Atas ni boleh. Atas ni pun tak pernah boleh. Kenapa? Jadi sambung. Practical kondisi input panel. Yang hijau ni tak boleh terus. Tak boleh terus? Okay, saya ambil yang besar sikit. Okey, warna ni. Ha, tu bagaimana ingin mengetahui tu? Ha? Dia jadi macam ke satu cantuman. Oh, dia bercantum sekali. Ha, okay. Dia jadi okey, kita faham. Tak nampak sebiji-sebiji. Ah, okey, saya faham. Okey. Okey, kalau yang bawah ni? Yang bawah ni kena begini. Abang kena kecilkan mata ah. Ha, kena kecilkan mata buat pengujian. Wortel. Okey, betul. Kita kecilkan mata lah. Kalau kita kecilkan mata. Tapi kalau pakai spek yang abang punya dah buat, nampak? Boleh baca. Okey. Itu saja saya nak tahu. Nanti lepas buat lawatan, kita akan cek balik. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Kau kau ke depan balik. Pesenggaran ni nak video, nak tunjuk kat anak, nak tunjuk kat isteri. Ya, buka mata. Mari satu titik. Oh. Penting lagi ni sebelah kanan tak penting? Lagi pedih. Yang penting dia masalah. Masalah dia masalah. Okey, tangan mana sini kan? Okey, maksudnya Tak boleh angkat ni sampai terangkat. Saraf abang masih baik. Abang tahu tak menang kan? Tak menang. Abang kurang handphone. Sebab biasa orang kurang main handphone, walaupun umur 46, saraf masih baik. Tapi orang yang kuat main handphone, tak ada. Saraf dia muda lagi, saraf dah besar. Astagfirullah.
Saraf dari sini belah kiri ni dia kurang lancar eh. Kurang lancar. Ikut je kan. Takut masih baik. Okey. Mata rosak biasa sebab tengkuk. Tengkuk ni keras, dia jam, dia sumbat, nutrition tak boleh naik ke atas. Darah oksigen tak cukup naik ke atas. Itu mata rosak. Macam mana okey? Okey, bagus bang. Tengkuk abang tak ada masalah. Tarik dulu. Maksudnya bagus, saraf tu masih function. Kalau saraf tak function, dia statik je. Okey, sekarang ada masalah. Abang rasa tajam kan? Tajam. Okay. Sumbat. Sini sumbat. Lain rasa tu. Sumbat. Cucuk jari-jari macam jarum kan? Macam jarum kan? Okey, sini sumbat. Ni saraf mata tau. Mata main tak nampak belah kiri belakang tadi? Belah kiri. Belah kiri kan? Okay, masuk belah sini lah. Masuk belah kiri ni mata kabur. Ha, ni kat sini sumbat. Bila sumbat, nutrition tak cukup, oksigen, darah tak cukup masuk. Tu yang mata kabur. Okay, dah okay dah. Tak sumbat lagi dah. Abang rasa tajam kat sini kan? Ya. Sini sumbat. Sakit kan? Okey, saraf abang sumbat kat sini. Astaga. Rasa macam jarum kan? Ya. Dah kurang tak? Dah hilang jarum tu? Ya. Okey, alhamdulillah. Saraf dah sudah lancar tadi. Bila saraf tu sumbat lah, itu yang mata kabur, mata kabur. Ini saraf telinga, ini saraf mata dekat situ. Baru boleh main. Boleh okey? Boleh okey. Dia rasa okey dah? Alhamdulillah. Boleh berasa je. Tadi sakit kan? Sekarang sakit tak? Tak ada sakit. Mula-mula sakit. Dia sakit sebab dia sumbat. Sumbat. Bila dia tak sakit tu, masuk saraf dah lancar balik. Bila saraf lancar, oksigen, nutrition, darah dah masuk cantik, flow dah lawa balik, insyaAllah masih akan tergawal. Abang rasa tak dekat belah kiri tu macam ada jarum? Ya, tak ada. Belah kanan dia okey. Mata belah kiri macam ada jarum. Ya. Tajam. Sumbat. Mata belah kiri abang sumbat. Mata belah kiri banyak flash putih. Belah kanan kurang. Bermaksud saraf mata belah kiri abang masih baik. Ya. Tapi dia banyak rehat. Sebab apa dia tak nampak? Abang kurang guna. Dia banyak rehat. Sebab tu saraf dia masih baik, flash banyak. Yang belah kanan, abang banyak guna mata belah kanan. Sebab mata belah kiri dah rosak. Ya. Jadi belah kanan dah tanggung tugas belah kiri. Flash tu dah kurang, maksudnya dia tanggung beban. Dia dah mula nak rosak. Abang kena jaga. Risau mata kanan rosak, masalah nanti. Okay, sekarang flash tu macam mana bang? Balance tak? Balance. Dua-dua dah kena dah? Dah. Tadi tak ada kan? Ada. Tadi lebih kiri kan? Lebih kiri. Alhamdulillah. Sebab mata kiri banyak rehat. Sebab dia tak nampak. Mata kanan banyak kerja. Abang rasa tak abang punya mata naik ke atas? Terasa tak? Okey, maksudnya saraf masih baik. Belah kanan saraf masih baik. Saraf ni masih baik. Belah kiri. Tak rasa sangat. Tak rasa. Tak naik. Baru naik. Baru naik. Sumbat. Dia sumbat tadi. Baru naik. Itu pun dia tak ringan. Nampak dia ketat. Tak lancar sebelah kanan tak. Tadi. Okay, yang kanan ni, tengok dia pegang eh. Nampak? Naik dulu. Dia, nampak dia naik ringan, nampak? Nampak macam dia senang je. Okay, senang. Yang ini. Okay. Dia naik tapi berat. Dia berat. Tapi okey lah daripada tadi, sumbat. Makin baik abang.
Alhamdulillah. Syukur abang dah, syukur dah rezeki abang ni. Alhamdulillah. Ni kalau biar lama sikit, lama-lama mata dia buta lah. Saraf sumbat, mata dia buta. Alhamdulillah. Okey, bagus. Rezeki abang ni. Lembut bang, mungkin lembut bang. Lembut. Angin. Minyak angin bang. Pak. Sakit eh? Ada masalah. Memang mata belah kiri memang masalah. Sumbat. Sakit kan? Kurang makan dia. Kurang. Alhamdulillah. InsyaAllah syukur cepat. Syukur dia rezeki abang dia dah ni datang ni. Ni kalau silap sikit ni, kalau lambat sikit ni, risau boleh buta mata ni. Dia sumbat. Kalau tak buta pun gabun. Gabun teruk. Alhamdulillah. Teruk betul mata abang ni. Pejam mata abang. Ni belah kanan Okey tak? Okey, tak ada apa. Tak ada apa. Kosong. Kosong. Okey. Yang sini belah kiri. Senak. Sakit. Senak sakit. Sakit sangat. Sakit. Okey. Macam mata bang. Abang kena sakit tu macam kena iris pisau kan? Ya. Yeah. Maksud macam kena iris dengan pisau sakit dia kan? Kena iris pisau. Okey. Saraf mata kiri abang ada masalah. Memang teruk. Saya buat sampai dia hilang sakit Bertahan Bertahan dia Nanti kalau dah hilang, bagi saya. Ada kurang tak? Ada senang dia. Kurang tak? Kurang sikit. Alhamdulillah. Angin bang. Masa dia tekan, ada kasi biji. Masuk angin. Ada kurang bang? Alhamdulillah. Kurang. Nanti dia dah kosong, bagi saya. Senak ke bang? Ada kurang tak? Dah kurang sikit. Alhamdulillah. Kurang sikit. Kurang lagi Alhamdulillah. Tekan ke? Okey, kurang. Kurang. Alhamdulillah. Sekarang? Kurang. Lagi kurang. Alhamdulillah. Kosong belum? Macam sebelah kanan. Okey, Alhamdulillah. Kosong Okey, kosong. Alhamdulillah. Okey, sekarang saya test sebelah kanan. Kosong tak? Kosong. Okey, sebelah kiri. Kosong tak? Kosong. Alhamdulillah. 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 Okey. Angin bang, jangan buka mata, jangan buka. Satu orang apa tahu. Okey. Ada seorang abang tu dia tapur sebelah sana, sebelah sini, sebelah sini. Kena kenapa dia. Masa tu saya kecil, saya boleh lawang dia. Mungkin ni dulu ni masalah ni. Tak tahu lah, mungkin ngotah. Tapi dia kena bengang tu. Kena tu. Mungkin ni bertahun-tahun dulu ni yang kena nampak-nampak kat sini tu. Umur 7 tahun, 8 tahun, 9 tahun tu lah. Itu umur dah. Sekarang umur 46 lah. Tahu dah tu, dia simpan kat situ. Besok makin tahu. Ni macam benda ni lah, mata ni rokok. Kita rokok sekarang, dia sihat. Besok bila dah 30, 40, dah 50 tahun dan 60 tahun, masa tu dah take effect. Macam tu kan mata. Jadi kena repair lah. Kena rawat. Saya test lah Bismillah. Okay, ni abang rasa macam mana? Okay, dengar. Okay je kan? Okay. Okay, yang ini? Ini cukup. Sakit? Pak, sakit. Tak tahulah ni mungkin masa umur 7 tahun dulu punya kes ni, tak tahu tak settle-settle lagi ni, kan? Kurang lah? Ada lagi. Ada lagi tu? Sakit sangat? Tak sakit, tak boleh tahan. Kurang sikit. Okey dah? Okey. Dah okey dah Okey. Okey Farid. Alhamdulillah dah okey dah. Alhamdulillah. Syukur. Okey Farid.
Sakit bang? Sakit kotak. Sakit pergi kotak ke bang? Sakit pergi kotak. Pergi kotak? Tak ada masalah. Nanti kalau abang kata kapu, tak apa. Sebab saya baru tekan. Abang buka mata bang. Okay, apa rasa mata bang? Cerah. Cerah? Alhamdulillah. Terus cerah saja? Cerah. Biasanya kapu dulu. Cerah. Sebab saya baru tekan tu. Ha. Ini cerah terus? Cerah terus. Alhamdulillah. Sebelum ni mata abang macam mana? Sebelum ni mata dia jadi kapu, jadi macam tu berair-berair tu. Okay. Mata jadi berair. Kelihatan ni jadi kapu, jadi macam ke ada cahaya. Okay. Ha, sekarang jadi cerah. Cerah betul? Ha, cerah betul. Alhamdulillah, teranglah. Alhamdulillah. Okey, mata tutup mata kanan bang. Pegang tangan. Okey, buka mata kiri je. Macam mana sekarang mata? Mata, okey, cerah. Dah normal dah? Dah normal. Alhamdulillah. Okey, Farid bawa abang ni test, ya? Dia kata tak ada mata ni jadi berair, jadi ada sambung-sambung. Dah okey dah? Okey. Ya, yeah, okey Farid. Test mata abang dulu, pergi buat exercise. Kan masuk balik kata dengan buku. Nampak, abang nampak. Tadi nampak tak sambung, jadi kaca kan? Betul, ha? Sekarang ni? Sekarang ni nampak sebiji-sebiji. Nampak sebiji-sebiji. Okey bang, kalau yang macam ni bang? Aku nampak sebiji tu. Ini yang kecil lagi ni? Haa, tu tak nampak lah tu. Tak nampak kan? Haa, dah usul lah. Haa, lalu dekat ni tu tak nampak lagi. Okey, tak apa. Ini keluar dulu. Tadi test pakai buku apa baik? Haa? Tadi test pakai buku apa? Pakai buku solar dengan buku three phase. Yang tak nampak yang mana? Solar. Solar tak nampak? Ha. Ni. Okey. Kita tarik depan dulu. Okey, sini bang. Bang, tak ada? Okey. Sebelum tadi tu, kalau kita tengah panah ni, kita tengok dari jauh tu. Yang tutup sound. Okey. Jom kita tengok jauh, jadi berair. Jadi kabur berair tu. Tapi sekarang ni, bila kita tengok dah, selepas rawatan ni, dia tak ada kabur dah. Dia tak ada berair tu, dia hilang. Jadi ada sebiji, kita nampak sebuah kereta tu. Betul. Dan jauh. Alhamdulillah. Antara kereta ni 100 meter, 200 meter tu. Itu rasa dalam 200 meter bang? Haa, 200 meter. Kalau kereta merah tu 200 meter lah. Kereta merah tu rasa dalam hampir 200 meter. Tadi kata sekalau hari tu tadi nampak berair, nampak. Mata abang nampak berair je, kapur je. Sekarang dah clear dah. Ini kena clear, nampak sebiji je, sebiji. Clear, tak ada air. Alhamdulillah. Ambil dekat sikit. Dah. Jadi abang ni lepas berawatan, abang dah nampak clear dah, dah tak ada air dah. Alhamdulillah. Okey, dia tak clear, baca dengan buku bang. Okey bang. Farid tadi, baca tadi. Bila. Jadi abang tak boleh baca kan? Polis sama ni tak ada baca tadi, Farid? Alamak, baca gitu macam tu. Yang ni lah. Betul tu. Ini yang ni, yang ni. Okey. Kau baca, bang? Alhamdulillah, ya Allah. Ya Allah, datang ke kau, Muhammad Kursi, ya Allah. Amin, amin, ya Allah. Terima kasih, ya Allah. Amin, alhamdulillah. Baca, bang. Jadi, saya nampak lah. Daripada tadi, saya tak nampak. Saya dapat ayat tu dicantumkan sekali. Sekiranya berengkat mounting release panel solar dipasang pada rangka tubuh bumbung jenis kayu. Alhamdulillah. Tadi tak boleh nak baca. Tak boleh nak baca. Tak tahu dia tulis apa. Tadi. Tadi kena jengkel. Tadi praktikal ni kondisi ni saja boleh baca. Yang hijau ni. Yang hitam ni saya boleh baca dia. Praktikal kondisi input panel ni saja saya boleh baca. Perbumian grounding ni saya tak boleh baca. Yang ni lagilah saya tak boleh baca. Sekarang ni saya tak perlu yang ni, saya terus tengok yang ni. Terus boleh baca yang ni. Sebiji-sebiji. Alhamdulillah. Ini tulisan font nombor 8 dalam saya. Memang kecil. Font nombor 8 ke nombor 9. Tengok rasa nombor 8 ni. Kalau dia ikutkan doktor, kalau macam ni saya nak baca, kalau sebelum ni, saya kena pakai spek saya. Baru boleh nampak ni. Sekarang ni saya tak payah nak pakai spek lah. Sekiranya rangka panel solar dibumikan tetapi ia akan berisiko lebih cepat memasukkan panel solar sekiranya disambar peti. Alhamdulillah doktor. Alhamdulillah. Bukan saya bang, Allah. Syukur alhamdulillah dan disampaikan doktor. Buat izin Allah.
Allah kurniakan saya nampak balik. Sebenarnya bang, abang tukar, abang tolong hantar dua orang pesakit saya. Ya. Sebenar rezeki tu Allah nak bagi dekat abang. Ya. Nak bagi petunjuk dengan saya. Nak petunjuk. Kalau dua orang pesakit tu tak sakit, mungkin abang tak datang sini. Kalau dia tak booking dan panggil saya bawa sini, saya tak dapat sini. Tak dapat awak ah. Alhamdulillah. Okay, abang ni dari Terengganu eh. Ke Maman 8 jam eh bang. Ya. 8 jam nak datang sini. Abang driver sebenarnya, tolong bawa pesakit. Ya, bawa pesakit. Pesakit tak nampak. Tapi, tolong bawa. Tapi doktor rekomenkan saya nak buat sekali, saya buat sekali. Mana-mana tuan-tuan yang ada masalah mata, tuan-tuan boleh hubungi cik Dr. Azrida. Boleh mari, boleh mencubalah. Alhamdulillah. Kita minta izin pada Allah, sembuh, alhamdulillah. Saya cuma abang, lepas ni Farid akan ajar abang. Farid ajar abang ni apa nak buat hari-hari eh. Spek mata jangan pakai abang eh. Spek mata buang terus. Kalau terpaksa hidup mati pun pakai spek mata. Kalau tak ada kaitan dengan hidup mati, jangan pakai spek mata. Yeah. Sebab dia akan rosakkan mata abang balik. Alhamdulillah, rezeki lah abang. Alhamdulillah. Gimana bang? Alhamdulillah.